Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Surat Ali Imran ayat 137 sampai ayat 142 oleh Al-Ustaz Abdullah Sengkang Gurium S.Pd.I. Semoga qari dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jamaah untuk salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini dan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini Jumat tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2023 Miladiah. Pertama, diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan secara daring dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah salat Jumat yang mulia, setelah kita melaksanakan ibadah salat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan dan didoakan pada acara sholawat dan istighosah tadi malam. Dan ditambah dengan pertama, almarhum Haji Rahmadio bin Haji Suwarso, usia 40 tahun, wafat 21 Maret 2023. Di Jakarta. Kedua, almarhumah Sarmi Yuliati binti Ponirin, usia 58 tahun, wafat 18 Juli 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur. Tiga, almarhum Haji Sultan Surya bin Marzuki, usia 64 tahun, meninggal di Cibinong, Bogor. Selanjutnya, adapun agenda pada hari ini Jumat 3 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2023 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Muhammad Taufikur Rahman MA dengan tema spirit hijrah dan perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Imam solat Jumat Al-Hafidh Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LCMA, Imam kedua Al-Hafidh Veterandes Haji Hasanuddin Sinaga MA, Muazzin pertama Al-Ustadz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI, Muazzin kedua Al-Ustaz Abdullah Sengkang Gurium S.Pd.I. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah supaya mengisi shof-shof di depan yang masih kosong dengan rapi bagi jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone ataupun yang sejenisnya agar menonaktifkannya selama kegiatan ibadah berlangsung. Dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Alhamdulillahi rabbil azmani wal ana wal abtida'a li wujudihi wal antiha yastawi bi'ilmihi sir wal khafa al qaili wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada. Ashhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al al munazzahu anil shabihi wal mithal الذي يسبح بحمده كل شيء في الغدو والآصال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حذرنا من دار الفتون المنزل عليه إنك ميت وإنهم ميتون اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dengan segenap keteguhan hati dan kemantapan jiwa, dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Muharram, yang berarti kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijrah. Pada setiap awal tahun Hijriah, umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa Hijrah, meski sebagian ada yang tidak merayakannya. Namun, lebih dari sekedar kemeriahan yang dipersiapkan menyambut tahun baru Hijriah, secara lebih spesifik, kita sebagai seorang Muslim memiliki kesiapan mengisi momentum berharga tersebut dengan semangat perubahan. Layaknya sebuah perusahaan yang tiap akhir tahun senantiasa melakukan evaluasi dan rekapitulasi, demikian pula harusnya seorang Muslim pada waktu pergantian tahun, selain sebagai media evaluasi, juga sebagai sarana untuk merancang tahun lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriah merupakan sistem penanggalan Islam yang didasarkan pada peristiwa Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Khalifah Umar bin Khattab, figur yang amat berjasa dalam penetapan awal tahun Hijriah atau penanggalan tahun Hijrah. Penanggalan tersebut tidak dibuat berdasarkan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula hari wafat beliau, melainkan pada suatu peristiwa bersejarah, yakni hijrah beliau dari Mekah ke Madinah yang waktu itu bernama Yatsrib. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Juli 622 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Hijrah ke Madinah, meski bukanlah hijrah pertama bagi umat Islam, sebelumnya sekelompok muslim melakukan hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah yang sangat strategis. Ia merupakan awal dari babak baru perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kenabian dibagi menjadi dua babak, masa Mekah dan masa Madinah. Pada masa Mekah, Nabi mengadakan revolusi akidah atau revolusi mental. Kemusyrikan diganti dengan tauhid. Dengan tauhid manusia menentukan pilihan. Tuhanlah yang menjadi objek kecintaan dan pengabdian, bukan manusia apalagi materi. 13 tahun lamanya Nabi berdakwah dan berjuang di Mekah, menghadapi masa-masa berat penuh ancaman dan penderitaan. Hijrah ke Madinah merupakan momentum perubahan dan pembebasan umat Islam dari semua belenggu diskriminasi dan kezaliman. Orang-orang Muslim yang berhijrah dari Mekah disebut dengan muhajirin, sedangkan penduduk Muslim di Madinah yang menolong mereka disebut ansar atau kaum penolong. Hijrah Rasul ke Madinah bersama sahabatnya, yaitu laki-laki dan perempuan, membawa perubahan signifikan dalam sejarah Islam. Ketika di Mekah, umat Islam teraniaya, tertindas, diboikot, berada di bawah kekuasaan politik kaum musyrik Quraisy. Sebaliknya, di Madinah, umat Islam menjadi pemegang kendali politik kekuasaan. Pada masa Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan reformasi jamaah, reformasi sosial, kefanatikan suku diganti dengan faham kemanusiaan yang lebih luas. Meskipun secara fisik peristiwa hijrah dikaitkan dengan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagi umat Islam masa kini tetap terbuka kesempatan melakukan hijrah. Dalam konteks ini, hijrah bermakna melakukan upaya-upaya transformasi dan rekonstruksi diri dan masyarakat menuju kualitas yang lebih beradab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pengertian hijrah juga menurut Raghib Al-Asfihani, pakar leksikografi Al-Quran, berpendapat istilah hijrah mengacu pada tiga pengertian. Pertama, meninggalkan negeri yang penduduknya sangat tidak bersahabat menuju negeri yang aman dan damai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Artinya, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Surat As-Saffat ayat 99. Kedua, meninggalkan syahwat, akhlak buruk dan dosa-dosa menuju kebaikan dan kemaslahatan. Sebagaimana Allah firmankan, fa'amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Artinya, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ketiga, meninggalkan semua bentuk kemaksiatan, narsisme dan hedonisme menuju kesadaran kemanusiaan dengan cara mujahadatun nafsu atau mengontrol hawa nafsu. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya spirit hijrah menuju perubahan. Hijrah dalam kehidupan manusia dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Objeknya bisa berupa tempat dan bisa berupa keadaan. Bisa dilakukan secara fisik atau material dan bisa dilakukan secara maknawi atau spiritual. Hijrah secara fisik atau material itu bisa dilihat dari perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Setelah dinyatakan selesai dengan ditaklukannya kembali kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, yang tersisa sekarang adalah hanya hijrah secara mental spiritual. Hijrah mental spiritual sejatinya proses internalisasi tauhid sekaligus transformasi sosial kemanusiaan dari budaya jahiliyah menjadi budaya hadharah atau peradaban Islam yang agung. Pesan moralnya, bahkan spirit hijrah adalah semangat perubahan dan perbaikan tanpa henti menuju peningkatan kualitas iman, ilmu dan takwa, ketakwaan personal dan sekaligus ketakwaan sosial. Hijrah mental spiritual menghadapi kita meninggalkan mindset dan budaya lama yang merugikan bangsa seperti korupsi, pembalakan, pembakaran hutan, melakukan tindak kekerasan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan mindset yang paling mendasar dalam spirit hijrah ialah memperbarui kesaksian atau syahadah dan komitmen untuk berakhlak mulia. Kesaksian teologis tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya menghendaki hijrah sejati dengan pembuktian kesalehan autentik dalam bentuk sikap, perilaku dan karakter positif. Oleh karena itu, perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri dengan peneguhan niat yang tulus dan benar. Ketika hendak hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedukasi para sahabatnya dengan kata-kata, amal itu sangat ditentukan oleh niatnya. Segala itu ditentukan apa yang menjadi niat atau komitmen hatinya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, siapa yang berhijrah karena berambisi meraih keduniawian atau mengharapkan perempuan untuk dinikahinya, hijrahnya hanya mendapat apa yang diniatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hijrah menuju ridha Allah harus diawal dari mindset mental spiritual yang suci dan mulia. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perubahan ke arah lebih baik juga ditunjukkan dengan memberikan teladan kebajikan paripurna sebagai the best role model atau uswatun hasanah. Melalui hijrah, beliau menampilkan contoh mendidik dengan cinta yang tulus dengan mewakafkan jiwa dan raganya untuk umatnya. Beliau menanamkan pendidikan kepribadian dengan sentuhan hati,
menyayangi bukan melaknati. Beliau mendidik dengan penuh keikhlasan, ketekunan, tidak kenal lelah dan tidak pernah menyerah. Terus memberikan motivasi dan inspirasi. Beliau juga mendidik para sahabatnya dengan penuh kesabaran, tidak mudah emosi, tidak menyakiti, tetapi menjadi peserta didik, menjadikan peserta didik sebagai mitra sejati. Hijrah menuju perubahan ke arah yang lebih baik, idealnya bermuara pada terwujudnya sikap batin yang termotivasi dan melahirkan karakter yang positif, baik dan mulia secara spontan. Oleh karena itu, spirit hijrah menuju perubahan perlu diorientasikan kepada, pertama, proses humanisasi warga bangsa menjadi berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Kedua, menanamkan rasa malu dan etos berbuat, serta berlomba-lomba di dalam kebajikan atau fastabiqul khairat sesuai dengan hati nurani. Ketiga, menghargai kehidupan dengan berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain demi kemajuan, kebaikan, dan kebahagiaan bangsa yang kita cintai. Jadi, hijrah itu harus diniati dan diisi dengan multi kesalehan agar jalan menuju kesuksesan terbuka lebar dan penuh harapan. Teladan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perubahan harus diaktualisasikan dengan energi positif dan inspirasi penggerak perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan positif lagi. Kiblat pembangunan bangsa ini tentunya perlu diruruskan agar tidak melenceng dari ridha Allah. Spirit hijrah menuju perubahan ke arah lebih baik mengajarkan kita semua untuk selalu berbuat baik dan berkontribusi terbaik untuk kemajuan umat dan bangsa. Akhirnya, kita berdoa semoga di tahun baru ini kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijrah. Kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ذي الفضل والإنعام الذي فضل شهر المحرم على غيره من شهور العام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرارة والبرارة الكرام وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خشية في الغيب والشهادة وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وصلوا وسلموا على سيدنا محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاتنا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا أقيموا صفوفكم وترصوا ولا تختلفوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة terus rapikan rapatkan saf mohon saf yang kosong segera diisi. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
ليفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بر الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Jamaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Terima kasih. Sallu 'alal amwatil ghaibin jami'atan ajarakumullah. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أحرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته